Info terkini alun-alun dan terminal Kota Demak, teman-teman. Pasca banjir hari ini tanggal 18 Maret 2024 hari Senin, terpantau jalan di sekitar terminal ditutup sementara. Kali ini kita akan coba ke arah terminal dari rumah sakit yang kebetulan satu area. Untuk area terminal masih terpantau aman, kondusif, tapi akses jalan menuju dan setelahnya banyak tergenang air, teman-teman. Jadi sangat susah mengakses ke terminal dan rumah sakit Sunan Kalijaga. Jadi untuk teman-teman yang dari luar ataupun mau ke luar daerah Kota Demak, mungkin tunda dulu. Ini suasana terpantau ramai. Kondisi terminalnya tidak tergenang, aman, dan rumah sakit pun terpantau kering jalannya, teman-teman. Jadi alhamdulillah. Di ini tuh arah menuju ke Rumah Sakit Sultan Agung ataupun itu jalurnya, dan ini terminalnya. Semua terpantau kondisi dan aman, namun aksesnya itu yang susah. Semoga segera pulih, segera membaik Kota Demak. Jalan Sultan Fatah menuju ke alun-alun Demak dan ke Masjid Demak ataupun ke pasar terpantau genangan air sangat tinggi. Banyak motor mogok, tidak berani menuju